California, ya masalah kena bukan duk cara lapar, cara makna kuah mai dia. Ya tengah hari kita dak keliru tu ya dak gaduh betul lapar. Lapar tu belasulah perkataan Arab yang dilu. Jumlah Melayu turun. Tu lapar. Tak boleh gaduh lapar lagi makna-makna dia. Reti gapo turun-turun. Tu kuah mai dia. Ya kalau lapar saja tak ada makna, ya panggil lafaz muhmah hampa. Hampa ni supa padi. Padi hak isi tak ada lah. Nah, supa bor dia tubik dia buting kan lah. Tubik buting patut air ni kering semarak. Tak ada isi lah. Dia panggil ada kulit saja. Maka lapar ni ibarat kulit. Nah, makna ibarat isi. Kalau gitu, Arab kata yanzilu. Kalau kelimah maksudah dia panggil nuzul. Nah, ada dah. Ha, kalau Arab dia panggil nuzul. Barat yanzilu. Bila salim Melayu panggil turun. Tulisnya tawarunu. Ataupun nak berhuar kata bila turun. Ha, ja'a datang. Atau mari. Maksudnya panggil ma saja kan? Ma. Mari kita mari. Ya wali kelimah Melayu kita dia dua belakang banyak kan. Kelimah dia banyak kan sosok lah. Makan. Ya kinta lah. Minum. Haa kita. Tapi ya do. Mari. Tapi ya ma. Pergi. Tapi ya pi. Pai. Haa. Itu dah tepi. Itu dah lah. Haa baik. Jadi itu lafaz-lafaz kita boleh sebut-sebut. Orang tak bisu boleh kata mari, pergi, datang. Itu lafaz. Lafaz tu tu reti kan. Ha tu dia makna. Makna-makna tu kan pengertian. Reti lagu mana mari-mari tu? Ha tu buat tanya. Kong. Kalau bahasa hurai kan bergerak berpindah dari jauh kepada hampir. Al-intiqal min jihatin ila jihatin ukhra. Ha, berpindah, bergerak dari jauh kepada dekat, tu mari. Kalau berpindah dari dekat jihad dekat kepada jauh, tu panggil pergi. Berpindah dari jihad atas ke bawah, tu panggil makna lagi turun. Berpindah dari jihad bawah ke atas, panggil naik. Maka naik dengan makna sakni, turun dengan makna sakni. Mari dengan makna sa'ning. Itu mustahil atas Allah. Bukan dia mustahil betul lapar. Lapar turun tu turun. Lapar tu makna kuah maya tu. Turun dengan makna berpindah dari nu mari. Itu mustahil makna tu. Bukan mustahil lapar turun. Tak boleh. Mereka demo lah itu. Kita tetayak ro'ay berada. Ro'ay wayak dah ja'a. Kita dah kata bukan kerana ja'a. Kita kata ja'a. Kau duduk gadah-gadah tu. Hono kata, saya kata jak, awak pun muda. Jadi mu eka ayat roh eh. Ha, tidak mengata kupu eka ayat roh eh. Betul, eka lapa ayat tu betul. Ayat jak, saya kata buka jak, tak boleh kita eka ayat roh eh. Habis kata yang zilu, kita kata buka yang zilu, tak boleh. Hadap caranya mana? Jak, datang. Saya kata datang, kita kata datang. Habis kata turun, kita kata turun. Makna turun tu apa? Makna turun tu apa? Makna turun tu berpindah dari atas ke bawah. Datang berpindah dari jauh ke dekat. Berpindah tu mustahil atas Allah. Kerana itu sifat makhluk. Hak tu. Makna dia tu. Makna tu bukan murak tu. Panggil zahirnya ni maknanya ya zahir. Tu mustahil Allah. Apa maknanya murak? Itu Allah lah yang tahu. Itu salah kata. Jumhur salah. Kalau kata, kalau hazah mudah datang oleh malaikat. Orang tak apa. Jadi dia. Ada pun salah dia tanya. Kalau kata datang, datang. Makna zuhir bukan murak. Apa makna murak? Allah lah yang tahu. Bukan dia mari kong-kong itu.
Pagi dah sana ke salah tu ke kalau turun kita turun ah kita dah dukura dah kena dengan murak salah kita gitu dah turun ni turun ni turun ni mana ni turun kok tu tak panggil turun kok tu panggil turun kok ni satu turun tak reti lagi turun aku tidak lah turun ha turun tak betul turun tu ayat tu turun turun tu dia nah jadi keliru situ lah lepas tu buat kata bernama aku kelah tu. Ha mungkin dah cakap habis. Ha ni pun takut dia. Menyekah dia takut dia. Menyekah kera'ah kukuh kera'ah kera'ah. Betul ekah kera'ah kukuh. Ini kera'ah bukan masa ekah. Datang tu datang. Mana datang tu apa? Nah tu. Haa. Kalau tak main, saya tak jadi keliru lagi. Haa. Habis tu. Dia nak jadi keliru. Kera'ah bukan sirik. Keliru. Keliru. Subhan. Subhan. Ya. Sebab maknanya masa kita keliru. Ataupun kesamaran. Ataupun bahasa kampung lagi panggil semabu. Semabu. Ha. Bahasa kampung kata semabu.